Kementerian Kesihatan berharap dapat mempertingkat strategi pemantauan kesihatan yang masuk fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan hari ini. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, ia berdasarkan tanda-tanda awal positif yang diperoleh pada fasa pertama. Jadi kita harap dalam fasa kedua kita dapat mempertingkatkan strategi dan aktiviti-aktiviti kita, terutama dia di hotspot-hotspot yang telah dikenal pasti. Dan kalau ada kes mendadak di hotspot tersebut, kita akan laksanakan enhanced MCO di kawasan tersebut. Dalam enhanced MCO, kita akan saring semua orang di kawasan tersebut dan kita akan kenal pasti, cari kenal dan kita akan uji. Kita akan kenal pasti dan kita akan asingkan dan bagi rawatan pada mereka.